telepon teleskop. Ini harganya 148. Nah, di sini ada petunjuknya. Ini tripodnya. Ini dudukan untuk HP-nya. Cepitan. Namanya apa Mas? Cepitan. Cepitan. Ya, cepitan. Terus ini lensanya. Mana Mas lensanya? Kok enggak kelihatan? Lensanya ada di sini kayaknya. Tapi apa yang kita lakukan pertama kali? Coba Mas dirangkaikan. Yang pertama, apa yang terjadi? Itu namanya tripod katanya. Dibersihkan dulu. Ini ada semutnya. Maksudnya di sini dibersihkan dulu. Mas itu baru Mas. Oh, di sini. Ya, itu dimasukkan. Masukkan mana, Mas? Itu biar kelihatan bagus. Bagi yang belum bisa itu ya. Ini masnya yang agak labil ini lagi mempromosikan. Soalnya masnya ini sebagian juga jadi sales. Jadi bisa pesan nanti ada di sini daftarnya. Nah, itu lensanya kita buka. Itu lensa gratis telenya. Itu gratis. Gratis. Gratis pembersih. Pembersih. Itu sangat jarang sekali ada ditemukan ya. Itu dipasang. Itu modelnya diputar. Dijilat terus dicelupin. Itu Oreo Mas. Jangan dirusakin Mas. Namanya juga masih review Mas. Oh, ternyata ini bisa dibawakan. Bisa ke atas. Oh, so sweet sekali. Apanya Mas yang labil ini lagi mempromosikan. Jadinya maaf ya kalau agak labil kata-katanya. Nah, coba itu HP-nya. Review menggunakan Zenfone 5. Itu katanya baterainya habis ya Mas? Oh iya Mas. Tak kasih tahu passwordnya. 789. Kosong, makasih. Tapi nggak butuh itu Mas. Nggak penting itu Mas. Ya cuma ini dipasangkan. Dipasangkan. Ya ini jadinya agak bulat kalau untuk Zenfone 5. Agak bulat. Tapi ya jarak jauhnya sangat lumayan. Itu tuh pitiknya itu jauh kan. Pitiknya ayamnya hilang ya. Coba video Mas. Masih kuat gak itu baterainya? Nah untuk video sangat bagus sekali. Aduh pecah. Itu ya bagus. Fokusnya Mas diatur Mas. Ini cahayanya kurang ya Mas ya. Nah, bisa langsung buat. Modelnya di video langsung di foto bisa, dicabut juga bisa, bagus hasilnya, lebih bagus itu. Ya lumayan jauh banget kan. Itu jaraknya berapa meter ya Mas? Kira-kira ya power off Mas. Ya udah. Oh makasih, terima kasih dari kami.
Sampai jumpa di review berikutnya.